ketemu lagi sama aku, Yon Yolanda. Oke, di video kali ini aku mau nganterin suami. Biasa ada lagi BM, gak tahu mau cari apa. Dan sekalian mau isi games gitu. Gak ngerti ya, di sini tuh yang sakit tuh aku, tapi yang manja suami aku. Jadi isi game. Jadi Bibi gak mau manjain aku gitu. Isi game. Game. Aku tadi suruh dia makan dulu, tapi dia pengen buru-buru ngisi games gitu. Jadi saya makan di mobil aja katanya. Makannya seadanya, karena hari ini aku gak masak. Jadi masaknya mendadak aja, bikin telur ceplok terus pakai sambal goang. Wow. Sosis. Nih sosisnya kayak si Muring kalau yang sosis sama tahu kesukaan dia. Tahunya sebenarnya simpel, cuman dipotong-potong tipis biar kriuk-kriuk gitu. Mantap. Aku ingin engkau selalu. Makannya siang juga aku beli telur padang gitu. Telur lagi tuh sama cincang. Tapi Bibi kurang suka cincang ya? Suka dikit. Nah, jadi gak suka banyak-banyak ya? Nanti masih ada itu. Enak kalau mandi. Jadi ini ngisi games sih jamu nih sayangku. Kamu suka gak sih telur kayak gini nih? Pedas. Pedas? Aduh. Kamu mau minum ya? Bawa sayang. Ini aku sisihin ya ke sini sambalnya. Mau minum? Mau tahu. Dia tuh manja banget guys. Emang gimana? Gimana emang manjanya aku? Contohin. Jadi sekarang gue yang mau manja. Emang aku gimana manjanya sayang? Aku anak bunda. Aku mau dimanjai. Aku mau. Mau nyicip ini. Sok atuh sayang. Kayaknya enak nih. Makan yang banyak ya sayang. Yang banyak, sebanyak-banyak mungkin. Suka dirimu. Gendut. Kalau aku makan terus. Jadi aku dibilang gendut kalau aku makan terus. Kalau aku enggak makan terus kan enggak gendut. Nanti aku enggak cantik. Kata suami aku. Suami aku. Suami yang mana? Mana pikir suami aku ada berapa? Ngana pik. Sambalnya tadi cabenya sedikit loh. Cuma 3. Iya. Cabenya sedikit. Ku ingin selama aku mencintai diri. Kayak kan orang-orang gak tahu aku manjanya gimana. Aku juga kadang gak nyadar aku manja. Gimana manjanya? Karena kan aku cewek strong kan? Woi, kenapa cewek strong? Manjanya seperti apa? Cewek strong? Stronger, manan? Sayang, ih. Apa? Gimana manjanya? Kan kalau update wah ya, dan orang-orang gak tau. Ih, itu mah terkadang. Jadi kemarin tuh, dia tuh sakit. Terus gue yang beres-beres. Gue yang nyuci. Kan ngadu-ngaduin lagi kan. Dia kan kemarin kamu sakit. Iya, terus kenapa sih ngomong sayang? Sebenarnya enggak dia enggak sakit juga ya, gua beres-beres sih. Enggak harus dia enggak sakit. Beres-beres no. Sama gitu ya, ih. Seminggu sekali. Emang yang setiap hari beres-beres siapa sayang? Kamu. Iya, terus kenapa atuh meni ini mah perihal aku. Sakit sehari aja kamu. Aku juga gak nyuruh kamu buat sayang nyuci baju, Ki. Kamu nyuci baju sendiri, sayang. Ah, kalau gitu aku jadi pengen makan. Apa? Aduh, bakso ikan gak kebawa lagi. Enak. Poho. Itu tadi Katria beliin, Kak. Ini aku belum makan nasi. Iya, aku. Aku berdua. Enggak sayang. Enggak sayang. Enggak mau. Ya udah.
gas air mata. Gila. Guys, jadi sekarang tuh lagi musim banget sakit ya. Pokoknya kalian tuh harus menjaga imunitas kalian supaya tetap sehat dan tetap terjaga. Udah, gue juga sakit sih pinggang gue. Malah dipijitin sama dia. Pijitin. Enak gak pijitannya, sayang? Enak. Sayang, kita lewat ke TSM gak? TSM? Gak tahu kenapa, bang. Masih ikan. Sekarang musim banget, guys, sakit, guys. Terus reaksi kamu kemarin pas aku sakit, kamu gimana, sayang? Kamu mikirnya karena itu kan pertama aku sakit setelah menjadi istrimu. Panik enggak? Soalnya aku tuh itu baru pertama kali loh dikerokin. Pernah sekali sama mama, tapi gak kuat, gak diterusin. Terus kemarin aku dipaksain gitu dikerok karena biar anginnya keluar gitu sih. Apa gimana sih? Iyalah, kalau ngerok mah dikerok mah barat anginnya. Kalau berhenti ntar angin yang bawahnya gak ikut ke bawah gitu, gak ikut keluar. Kalau ngerok tuh harus full hand. Jadi gimana sayang kamu pas aku sakit, kamu khawatir banget gak sih aku sakit? Khawatir dong. Aku milikmu malam ini. Aku juga kalau kamu sakit tuh khawatir banget, tau gak ini? Soalnya kamu kalau sakit diem gitu. Di rumah kan gak mau kamu mah. Kalau apa? Kalau sakit. Enggak. Emang gitu aku kalau sakit mau makan. Bukan gak mau sih, gak nafsu. Sama aku nafsu gak sayang. Sama aku gak nafsu gak sayang. Waduh, mie tek-tek. Langsung gak mau. Namanya bakso ikan TSM. Bakso ikan, ya ntar aku turutin ya. Iya sayang. Aku mau bakso ikan. Guys, jadi biasanya kan aku kalau makan bakso ikan yang depan Indomaret tuh ya 5.000 tuh udah kenyang, kenyang banget. Nah pas kemarin aku tuh sama abang kan lewat ke TSM, terus aku beli bakso ikan karena sebelumnya pengen banget bakso ikan dan bakso ikannya tutup kehabisan, mang masih ada CF neng. Waduh neng. Ya udah akhirnya aku kan mencoba buat sabar kan, karena aku pernah ngomong ke abang kalau aku nggak bisa dapetin sesuatu yang aku mau, aku tuh selalu pengen marah, pengen nangis. Nah di situ aku coba buat sabar, ya udah sabar. Nah pas kemarin lewat tuh TSM ada bakso ikan, ya udahlah nggak apa-apa beli yang itu aja, nyobain. Kan nyobain sih sebenarnya kan udah pernah nyoba juga, tapi ya udahlah nggak apa-apa itu. Terus kata abang beli berapa sayang, goceng 10.000 kataku gitu kan. Taunya pas aku beli 10.000 kurang sayang, biasanya 5.000 tuh kenyang, ini kurang. Kenapa ya, ada apa pada diriku sayangku? Hah? Ada apa pada diriku sayangku? Obong ya? Mau tuh jadi jauh. Mau dong sayangku, kamu juga mau kan? Kamu menginginkannya? Kehadirannya? Tahu. Buset, digigit juga dari aku. Enak. Hah? Enak. Oh, itu tuh sesuatu yang sangat-sangat wow, the best gitu. Kalau kamu muji masakan aku tuh aku jadi alhamdulillah, ya Allah, suami aku seneng masakan aku. Gitu. Begitu ya. Gak pernah cuma begini doang. Tapi aku tuh seneng, sebenarnya aku lebih seneng masak yang butuh effort gitu. Kayak masak rendang, ayam moku gitu, iga, balado. Ribet aja tapi. Iya, yang ribet, aku seneng masak yang ribet. Tapi hasilnya enak, jadi kayak meskipun capek masaknya lama. Tapi kalau kamu apa? Masuk kemana? Tahu diapain sih? Tahu dipotong-potong aja digoreng. Kamu mah dulu gak kayak gini masaknya. Iya, aku pikir, kamu kan bilangnya sayang aku pengen tahu crispy. Kalau di Bandung itu tahu crispy tuh tebel ya? Bukan, pakai tepung. Pakai tepung.
tahunya nggak tipis, tahunya tebal. Iya, terus pakai tepung. Jadi yang crispy itu si tepungnya. Nah, pas kemarin kamu ngomong, sayang jangan gitu crispy-nya, tahunya aja dipotong tipis. Oh ya udah. Akhirnya tadi kan asalnya kriuk banget, ini karena didiemin jadi meleut. Iya. Wow, amazing. Adei. Adei. Orang Sunda ya. Orang Sunda ya, sayangku. Kamu maaf lagi. Kau mirip siapa deh di sini deh, sumpah. Kau mirip siapa ya? Siapa? Mirip anak aku. Anak aku. Mirip ini yang di TikTok, ada yang ini, bukan TikTokers, artis Malaysia gitu yang kemarin main apa yang aku suka nonton itu loh. Nggak nonton sih, nontonnya TikTok. Terus aku bilang, saya aku pengen nonton ini, tapi nggak sempat keburu kelewat jauh. Makmum. Bukan. Teng saya. Yang ceweknya teh dijodohin sama dia. Melur. Tata suaminya si melur. Melur. Aku mau di manja-manja. Manja. Weh, sayang. Wuih, dia juga ternyata lapar guys, apa terjadi? Perutnya asup ngasih nahi. Sebenernya aku udah tadi lapar. Kenapa? Gak disuruh makan sama suami aku. Tuh kan. Emang? Biasanya aja. Ntar juga aku makannya gak semangat. Makan sayang, biasanya. Tuh. Biasanya jol-jol, sayang makan. Gede banget loh. Pasti kamu tadi teh mau keluar mau cari cemil ya. Kapan? Ini tadi teh. Ya. Enggak. Makanya pas saya ayo keluar kata aku. Ayo. Langsung semangat. Enggak, aku tuh kayak di rumah nih. Kamu tuh pasti lagi bete mau main games-gamenya itu aja. Enggak, aku tuh bete enggak ada wifi, enggak ada sinyal. Iya, makanya aku salaki aing banget kunaon tadi udang sare itu kunaon. Iya, gara-gara teknisi can datang ya. Aku tuh bilang gitu dalam hati aku. Taunya iya. Makanya pas kamu ajak aku, "Udah, ayo." Karena itu bisa mencairkan suasana, sayang. Meskipun kita keluar cuman beli cemilan apapun gitu, kayak atau enggak cuman muter-muter. Karena aku ingin semua tetap baik-baik saja, sayang. Ya, dengan bakso ikan. No. Nyedam lo aku lo. Wedis. Enak sih sambalnya juga. Enak. Mau tahu? Enak. Tunggu yang istrinya. Enggak ada suaranya. Kenapa kamu malu ya? Malu bisin. Ayah mobil ngedadak ngerem. Baby aku ada type. Gimana? Kalau aku like, kalau tak aku swipe. Oh, kamu swipe. Bodoh, sebegini. Nyanyi teh. Nyonyis. Kan suara aku lagi begini sayang, jadi aku nggak bisa nyanyi. Enak sambelnya. Enak. Enggak, nggak aku goreng sama sambel mentah. Nggak apa-apa, aku suka. Tapi disiram minyak panas. Begini teh. Lu pantai memang. Guys, jadi ada yang lagi ngidam kayaknya nih. Dari kemarin tuh pengen bakso ikan di TSM aja. Kemarin juga sempet dikirimin sama kalian sih bakso ikan. Terus pengen bakso ikan lagi. Pokoknya hampir tiap hari deh. Tuh. Baby aku ada cair. Iya, aku udah beli. Baby aku udah bakso ikan dong. Baby aku udah beli bakso ikan. Kali ini aku yang turun karena aku pengen nungguin sendiri. Tuh. Sayang, kemarin yang dibeli kamu juga enak. Ternyata emang Baby emang sambalnya cair, sayang, bukan pakai kuah. Sangat. Masalahnya kadang kalau aku nyuruh kamu beliin suka salah bumbu. Masalah konsep, aku konsepnya pengennya di kuah, kamu datangnya di kering. Nah, kan? Aku pengennya di kering, kamu datangnya di kuah. Nah. Mau lihat mana nih? Cuci ya. Ya balik lagi saya. Pamer.
dibeliin suami aku, cantik banget. Oh. Hampir. Nggak diajak jalan-jalan ke mall. Di mall. Cus atau? Ini kita udah jalan ke mall. Jalan. Gigir mall. Gigir mall. Ya mau makan ya suamiku. Baby aku ada tip. Suaranya guys. Enak suka ya itu ya. Ini mah ada tahunya, aku nyobain. Tapi mau pakai tahu, mau nyobain tahunya. Enggak. Oh, kemarin teh bahasa doang kamu. Ini mau nyobain tapi enggak suka. Enggak suka di merek akunya. Pinter. Baby mau tahu. Baby mau tahu jeral. Enak kata teh baksonya. Suka heeh. Hah? Suka. Bingit, suka bingit. Udah paling bener bumbunya yang kayak baby kemarin. Ini aku minta tambah kecap jadi kurang abdol. Oh. Pulang lagi yuk. Kita ganti bumbu. Balik lagi. Lagi jangan aneh-aneh deh, kamu mah soalnya kehoyong nate ribu. Enggak. Segini juga merah. Berso ikan. Wow. Cabang BIP. Tapi sekarang udah nggak ada kata mamnya di BIP, udah nggak boleh jualan. Cenah. Kenapa? BIP itu mall. Bandung Indah Belanja. Sayang nanti lagi mah kalau aku pengen masak ikan kamu yang turun ah. Kenapa? Yang bumbu kemarin. Lagian sok iya sih. Gak tau kamu tuh gak suka kecap. Suami aku tahu. Ya udah tuh. Suami aku tahu kan. Kalau bakso ikan yang biasa, aku suka banyak kecap. Karena sambalnya kental. Kalau ini sambalnya berkuah. Tapi ini pas sambalnya cair, sayang. Iya, kemarin baby beliin lo gurih. Teh ini enak, ini gak enak sih. Tapi enakan yang kemarin. Ngomong sambil makan ya. Tentu ya, nikmat ya. Udah, mau videonya udah. Ya udah, tau kok sih. Baby mau bilang apa dulu sama aku? Love you doang. Terus apa lagi? Ya apa kayak love you doang. Love you Wah. Sayang aku. Sayang Masya Allah. Aku juga sayang baby. Sampai sini aja ya dari link videonya. Makasih banyak buat kalian yang udah nemenin aku, nemenin keseruan aku dan suami aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.